Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar wisuda ke-75 tahun akademik 2023-2024 yang dibagi menjadi dua sesi pada 28 hingga 29 November 2023. Wisuda ke-75 Universitas Muhammadiyah Palembang ini diikuti 757 lulusan baru yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abid Zazuli. Wisuda ke-75 Universitas Muhammadiyah Palembang diikuti 757 lulusan baru yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abid Zazuli. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Ridwan Hayatuddin, Ketua L2 Dikti Wilayah 2 Iskak Iskandar, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Suyadi, anggota DPD RI Dapil Sumsel Arnizal Nilawati, dan Senat Universitas. Alumni terbaik diraih oleh M. Al Rishad Hafizar dari Fakultas Teknik dengan IPK 390. Lutfia Hurnuda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan IPK 363. Juan Fahira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan IPK 385. Nur Istiqomah dari Fakultas Pertanian dengan IPK 385. M. Iqbal Satriawan dari Fakultas Hukum dengan IPK 3,77, Tara Putri Mortalisa dari Fakultas Agama Islam dengan IPK 3,88, Mesia Rosalina Agda dari Fakultas Kedokteran dengan IPK 3,83, dan Al Hadi dari Fakultas Kedokteran dengan IPK 3,67. Abid Zazuli dalam sambutannya mengatakan Universitas Muhammadiyah Palembang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi. Dengan jumlah yang akan diwisuda hari ini dan besok itu jumlah 752 dari semua program studi yang ada itu. 36 program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelumnya kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan dalam menyambut wisuda kali ini. Misalnya dalam rangka mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program memajukan Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Universitas Muhammadiyah Palembang melakukan MOU dengan perguruan tinggi di luar negeri, kemudian di dalam negeri juga dengan berbagai kegiatan. Misalnya baru-baru ini kita melakukan MOU dengan PT Semendiri yang akan mengelola PLTA di daerah Kabupaten Lahat. Itu juga dalam rangka pengamalan ilmu bagi dosen dan mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang ketiga bahwa kita di periode ini melahirkan satu orang guru besar itu terturun ini, dan mudah-mudahan ini juga akan memotivasi kita. Artinya ada peningkatan SDM bagi kita. Kemudian di samping guru besar juga ada SDM yang lektor kepala juga bertambah. Universitas Muhammadiyah Palembang saat ini juga sedang dalam tahap pre-akreditasi dan melaksanakan instrumen suplemen konversi atau ISK di BAN PT akan mendapatkan peringkat unggul. Demikian juga dengan akreditasi institusi yang sekarang dalam tahap penyusunan dokumen akreditasi agar bisa mendapatkan akreditasi unggul. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.